Allah pada malam ini kita sambung pembahasan kita berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan pada minggu yang lalu berkaitan dengan perintah kuasa dan hikmat daripada perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Dalam ayat yang kita telah terjemahkan pada minggu yang sebelum ini dan sebelum ini kita baca ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa dan ada beberapa hari yang tertentu sekiranya antara kamu sakit atau dalam musafir, maka gantilah pada hari yang lain, dan bagi mereka yang berat untuk melaksanakannya, maka bayarlah fidyah dengan memberi makan orang miskin. Dan siapa dengan rela hati berbuat baik, itulah yang baik baginya. Maka berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu. Walaupun ada seolah-olah keringanan sewaktu bermusafir atau sewaktu sakit yang kita boleh ambil keringanan tersebut ataupun keharusan tersebut, tapi dalam ujung ayat itu, dalam firman ini Allah menjelaskan فَلَمْ تَتَوْوَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا, maka barang sesiapa dengan rela hati berbuat baik masih nak mengekalkan ibadah puasa itu, walaupun ada keharusan kita berbuka atas sebab-sebab yang dibenarkan kamu, maka lebih utama, lebih baik ibadah puasa itu diteruskan. Kerana kita tidak tahu apakah hikmah di sebalik galakan Allah Subhanahu wa Taala menyuruh kita menyempurnakan puasa. Walaupun dari sudut hukum taikah kita belajar kalau kita tinggalkan puasa maka boleh diganti pada hari-hari yang lain, dan juga dalam firman yang sama ayat makdudan, maksudnya boleh kita gantikan pada hari-hari yang lain. Tapi keutamaan di situ kita nak ambil yang terbaiknya, maka sempurnakanlah puasa walaupun ada keharusan sekiranya kita nak pahala atau hikmah di sebalik perintah siang perintah puasa itu bagian. Tapi jangan ketika ini ajaran baru ke? Bukan ajaran baru, maknanya harus kita mengambil kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Misalnya orang yang kerja kuat sepanjang masa perlukan tenaga yang kita dah jelaskan pada minggu yang lalu, kemudian dalam musafir dalam jarak yang digunakan dua mahalan, sekiranya bukan ada masalah, ambil keharusan kemudian gantilah pada hari yang lain. Di sini jelaskan bahawa ada perkara yang lebih baik daripada itu, ialah menyempurnakan puasa. Jadi maksudnya itulah lebih utama. Orang puasa yang pingsan, hid, nifas atau hilang ingatannya sekalipun sebentar, maka akan rosak puasanya. Maka tidak perlu dia meneruskan puasa sekiranya dalam keadaan yang sedemikian.
Maka ibadat puasa bukan sahaja disunatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita pada hari ini. Amalan kutiba alaikum syantama kutiba alaikum lazina nukabli. Mana orang yang sebelum kamu, Nabi dan umat yang terdahulu itu sudah melakukan, melaksanakan ibadat puasa. Walaupun puasa itu mungkin tak sama. Kadang-kadang dengan agama lain mengamalkan puasa. Nak menunjukkan di sini bahawa ibadat puasa itu merupakan seolah-olah satu fitrah untuk manusia mengamalkan. Pertama dalam menyucikan diri mereka, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau agama lain dekat dengan Tuhan dia. Setelah itulah kita kata, bagaimana orang Islam tak puasa sedangkan orang tak Islam mengamalkan ibadat puasa? Kalau puasa tak sama dengan puasa kita dan tidak dikira sebagai ibadat puasa sebab puasa itu bukan puasa orang Islam, kenapa ada orang Islam yang tak mengenakan kewajipan puasa? Sedangkan kutiba alaikum adalah wajib, fardu ke atas kamu untuk mengenakan puasa. Dan amalan yang dibuat dengan puasa sunnah Rejab, Syaban dan tambah Ramadan sebulan. Alhamdulillah ini ada kekuatan meneruskan ibadah puasa ini. Nanti ke bulan penuh silakan mampuan yang kita ada untuk memastikan keadaan jiwa kita itu bersih dari awal. Katanya untuk membersihkan jiwa kita daripada awal. Sebelum kita memulakan Ramadan itu, dua bulan latihan untuk memastikan bahawa apabila masuk sekolah Ramadan, lagi istilahnya, bila masuk Ramadan, sekolah Ramadan ini kita masuk dalam keadaan bersedia, sudah tentulah puasa pada Rejab, Syaban, kalau tak penuh sebahagian puan, pilihan hari Isnin, Khamis, diteruskan, bulan yang lain diteruskan pada Rejab, Syaban, ditambah lagi. Badan puasa Rejab Syaban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Itu merupakan proses latihan sebelum masuk bulan yang dipertukan, yang di bulan-bulan latihan. Mana kekurangan yang terdapat pada Rejab dan Syaban bila masuk pada Ramadan? Sudah tentulah lebih sempurna, lebih baik, sebab kita benar-benar sudah bersedia untuk menghadapi Ramadan. Kemudian timbul beberapa isu berkaitan dengan puasa dalam bulan Ramadan ini. Sudah tentulah isu-isu berkaitan dengan Ramadan ini menyentuh amalan atau praktis yang kita amalkan pada setiap tahun bila wujud, bila datangnya bulan Ramadan. Kalaulah terdapat hadis-hadis yang menunjukkan fadhail, amalan-amalan yang dituntut pada bulan Ramadan itu, sama-sama kita usaha cari ikhtiar, sama ada hadis kaitan dengan fadilat Ramadan ataupun amalan dalam Ramadan itu benar-benar hadis sahih yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul dinukilkan, disabdakan oleh Rasulullah. Supaya kita tidak ingat amalan yang mungkin berlaku sebelum ini, apabila kita membaca fadilat-fadilat malam-malam Ramadan, setiap kali kita baca selepas solat tarawih, amalan malam pertama sekian, malam kedua sekian, malam ketiga sekian, maka itu bukan datangnya daripada hadis yang sahih. Nah, hadis itu apa yang dikategorikan sebagai hadis palsu. Apalagi yang kita nak kategorikan kepada orang yang
dikatakan hadis tapi tidak disabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak benda baik tapi tidak melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang ada-ada kan. Jadi kita nak dalam kesempurnaan Ramadan, ibadat-ibadat yang telah memang nyata melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya dalam bab infak, infak tak Ramadan pun memang pahala. Jelaskan bagi kita ayat 1-200 kebaikan. Nah, teruskanlah amalan itu pada bulan Ramadan. Sudah tentulah. Kalau bulan biasa dapat faedah kebaikan sampai 700, sudah tentulah pada bulan Ramadan lebih daripada itu. Memadai kita ikut apa yang telah jelas dalam ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang pangkat ataupun derajatnya sahih daripada kita bawa hadis lain untuk kita jadikan panduan, sedangkan hadis tersebut tidak termasuk dalam kelompok hadis-hadis yang sahih. Itu kebanyakannya. Ada lagi setengah-setengah kita mengamalkan dan membaca fadilat-fadilat. Dengan berpuasa terhindarlah diri dari mengikut hawa nafsu dan kekuatan jahat yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Hikmah puasa ialah untuk menghalang nafsu jahat yang mengajak pada perbuatan maksiat dan membersihkan diri dari perbuatan yang mungkin dapat mendekatkan diri kepada Allah dalam usaha memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah puasa ini diwajibkan pada waktu yang ditentukan selama sebulan pada bulan Ramadan. Bila belajar PK. Bilakah mulanya ibadat puasa? Bermula daripada terbit fajar pagi hinggalah terbenam matahari. Ingat zaman dulu sampailah tiga hari dan selama. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian puasa? Jadi secara mudah itulah maksudnya. Bila puasa ada waktu di antara subuh dengan waktu berapa? Ni waktu yang memang bagi bila bagi apa ni amalan ya Allah. Sekian sudah masuk waktu waktu imsak, masya Allah, waktu imsak. Di antara waktu imsak dengan waktu subuh dipanggil waktu jamak. Nah, waktu jamak ni waktu terhimpun di antara dua waktu border. Nah, seolah-olah waktu syak lah. Dia 10 minit. Jadi waktu border kalau kita kata selagi sebelum azan waktu subuh. Nah, kalau makan pada waktu itu tak ada masalah. Sehinggalah azan ni laukan Allahu Akbar. Mana itu suapan? Kalau mana ada dalam mulut tu keluar. Sebab kita maknanya kalau azan tu maksudnya 10 minit kita hujung dah. Border kita hujung sangat. Dia buat diri takut bila kita teruskan lagi maka kita telah makan pada waktu yang sepatutnya kita puasa. Kita puasa ketika terpajar sotik tadi adalah bila di kaki lain terdapat kemerah-merahan waktu yang menandakan masuk waktu yang subuh. Border di antara waktu yang dibenarkan untuk makan dengan waktu yang tidak dibenarkan makan, ini waktu mula puasa. Sekiranya ada di kalangan
dana kuasa akan menyebabkan bertambahnya penyakit itu atau memudaratkannya, atau ketika dalam perjalanan yang menyebabkan dibolehkan sembahyang puasa. Sembahyang puasa boleh? Maknanya buka puasa pun boleh. Harus tadi yang kita maksudkan harus. Boleh puasa jamak? Bolehlah. Keharusan membuka puasa. Pergi buat dengan cukup. Jangan sampai dekat airport. Airport itu dah cukup. Kalau saya buat kerjaan dekat airport, dah cukup. Dekat buat dengan minta jambatan itu. Maknanya, keharusan puasa jamak haruskan juga kita buka puasa. Naikkan dua hari ini, sekejap, sabar buat kandung, orang nak buka puasa. Nak buka puasa juga, orang tak harusan. Sebab kita kata, dua marhalah perjalanan kita hari ini, dua marhalah perjalanan Rasulullah SAW ataupun siapa-siapa yang masih berjalan sebagaimana lamanya perjalanan Rasulullah, dua marhalah pada hari ini. Kita anggap dalam 88 hingga 90 kilo itu masuk waktu yang harus. Kalau kita jalan naik basikal dengan unta di mana-mana tempat. Maknanya ada, kalau ada orang yang masih mengamalkan perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah yang makan masa mungkin 5-6 jam baru sampai pada di buat dengan ada masalah nanti yang tahu saya. Nah, sekiranya dalam perjalanan itu menyebabkan tubuh menjadi letih, keletihan dengan sebab lamanya perjalanan yang walaupun kita agak singkat, kalau ada orang masih mengamalkan perjalanan yang begitu lama dan tidak ada kendaraan sebagaimana setengah orang ada, maka ada keharusan itu berbuka puasa. Tak ada masalah. Habis itu naik kereta lagi boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah? Boleh. Boleh juga. Sebab kita kata, boleh puasa jamak solat, maka keharusan itu buka puasa. Nah, dalam keadaan disamping. Tapi ingat, kita baca tadi ayat tadi pun. Nah, kita dah ulang tadi. Maka lebih baik bagi kamu sekiranya kamu nak menyempurnakan puasa walaupun keharusan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nak cium bahawa dapat hikmat puasa itu adalah besar ganjarannya yang tak boleh kita nilai. Hanya Allah sahaja yang akan memberi ganjaran puasa yang kita rasakan. Bagi mereka yang sangat payah berpuasa dan menimbulkan mudarat ke atas diri seperti orang tua, tidak berdaya, dibolehkan tidak berpuasa tapi diwajibkan membayar fidyah kepada orang miskin. Berapa banyak fidyah? Satu cupak beras setiap sehari. 30 hari, 30 cupak. Bagi pada orang miskin. Orang yang sama atau orang yang berbeza. Hari ini rumah kita masuk. Rumah kita cuba. Namanya asal saja orang miskin, orang susah. Benar-benar usul. Bukan menjadi suatu pelarian kita untuk tidak menunaikan ibadat puasa. Fidyah dia memanjang. Fidyah, lauk. Nak berbohong dengan Allah Ta'ala. Mana haji itu sikit-sikit usul rasa sikit tak larat ke dia, tak larat carilah tengah beras dan serupa bagi pada orang miskin. Nah, dalam keadaan uzuran yang diizinkan oleh syarat. Bagi Abu Hanifah, fidyah dibayar sebanyak setengah isyat. Nah, sama lah tu. Nah, gandum ataupun bijirin lain daripada gandum seperti kismis dan kurma mengikut jumlah hari, pun juga mengikut hanifan. Bagi Imam Syafi'i,
makanan asasi di negeri masing-masing, maka fidyah telah diserahkan kepada fakir miskin selama orang yang berkenaan tidak melaksanakan puasa wajib. Jenis beras yang kita nak bagi fidyah. Kalau kita makan beras faizah terpokoni setiap hari, memang itu makanan asasi kita. Benda yang sama juga kita bagi kepada orang. Ini bagi Imam Syafi'i. Sama dengan apa yang kita makan. Yang kita makan berpokoni, kita bagi beras yang mungkin 15 hingga 10 kilo. Takci. Tidaklah kita bagi pedia apa yang kita makan sehari-hari. Tak boleh ngecek, dia ngecek je kan. Kalau kita makan semua ni lagu-lagu biasa-biasa ya. Dia pun nanti daripada apa yang kita makan, itulah yang kita bagi pada pagi. Menurut pendapat ahli fiqh, wanita hamil atau yang sedang menyusukan bayi sekiranya takut puasanya membahayakan dirinya dan juga bayinya, dibolehkan tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah bagi yang menyusukan. Ataupun dalam keadaan hamil, dikhawatiri akan mengganggu kandungannya ataupun bayi yang disusukannya, maka diharuskan untuk tidak puasa. Mana kita nak tahu ni, orang tidak bayi dalam kandungan, ataupun macam mana kita nak tahu bahawa mudarat yang bayi yang sedang kita menyusukan. Siapa yang lebih ahli tentang anak-anak yang dalam penyusuan ataupun dalam kandungan? Nah, kalau akak puak tak pemari, yang lebih ahli adalah ibu. Nah, lebih ahli. Kalau anak itu menangis sebab cari susu, susu tak ada susu. Sebab ibunya berpuasa. Namanya bagi ibu-ibu yang kurang tubuh tak apa-apa sedap. Ada kan? Ibu-ibu, sungguh pun kita kata bila melahirkan anak, otomatik susu itu ada. Anugerah semula jadi ibu tahu sebab apa. Diadakan susu itu untuk menyusukan bayi. Tapi ada juga, ada kalanya si ibu tadi memang jenis yang kurang susunya, kandungan susu kurang dengan sebab fizikal kecil agaknya, mungkin tubuhnya agak kurus mungkin, maka tak cukup untuk diisap oleh anak dalam penyusuan. Ibu tahu, kalau ibu tahu bahawa bila dia puasa je anak nangis sebab susu tak cukup. Malam okey, sebab malam tu ibu makan, kemudian anak dapat susu yang sempurna. Tapi bila siang dia nangis, rupanya memang tak ada, susunya kering sebab ibunya tak minum. Jadi pada waktu itu, keharusan untuk buka puasa bagi ibu-ibu yang menyusukan. Bagi yang dalam kandungan, macam mana nak tahu? Mana nak tahu ya? Dalam kandungan ada kita pergi dengar agak. Kalaulah dengan sebab puasa itu ibunya mau panggil apa? Selepek macam kan dulu, dia akan mengganggu kandungan dalam rahim. Kalaulah selepek macam kan dulu nak puasa juga tak payah. Bukan sahaja dia mudaratkan anak, malah kadang-kadang boleh mudaratkan ibu yang mengandung. Pada saat itu, maka diharuskan bagi ibu yang mengandung ini untuk berbuka puasa. Wallahualam. Apabila pembayar itu mahu membayar fidyah lebih daripada yang ditetapkan, tentu lebih baik. Akan tetapi ibadat puasa lebih baik bagi kehidupan mereka di akhirat daripada membayar fidyah. Yang kita telah longgarkan dan jelaskan
baik di dunia maupun di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqul, inna as-sawm li wa lana ajzan, inna as-sa'im farahtain, iza afra fariha wa iza lam yadhah fariha, wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la qulu fami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa itu bagiku dan akulah yang memberi pahala kerana puasanya. Yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika menghadap Allah dan demi zat yang diri Muhammad di bawah kekuasaannya, bahawa bau menurut orang yang berpuasa lebih harum menurut pandangan Allah daripada harum minyak kasturi. Fadilah yang nak sangat memberi galakan kepada kita meneruskan ibadat puasa walaupun ada keharusan untuk juga dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan. Kadang-kadang kita menganggap bahawa salah satu daripada perintah puasa ini adalah untuk kita orang yang berada merasai bagaimana kesusahan hidup orang miskin. Itu biasa orang buat andaian begitu. Kadang-kadang puasa lah, bawalah kita rasa di bagaimana susahnya orang miskin tak makan. Itu bukan pokok kewajiban puasa. Dia tidak menjadi suatu benda, satu isu yang boleh diketengahkan. Puasa, wajib puasa kerana dia boleh memastikan bahawa kita ini boleh memahami, menyelami bagaimana perasaan orang yang tidak dapat makan dan minum, khususnya golongan fakir miskin. Bukan itu maksud daripada tujuan perintah puasa. Kalau itu perintah, dia sudah tentulah ibadat puasa ini akan difardukan kepada golongan yang senang dan dikecualikan golongan yang miskin. Kalau kita lihat bahawa itu isu perintah Allah ke atas ibadat puasa, yang mungkin sikit, boleh kita anggap sikit, tapi dia bukan satu benda yang besar untuk menyelami ibadat, menyelami kesusahan bagi orang fakir miskin yang tak makan dan minum. Tujuan ibadat itu adalah untuk memastikan sejauh mana ketaatan manusia sama ada dia kaya ataupun dia miskin. Kalau itu alasannya, orang miskin akan bagi alasan, aku dah terlalu puasa, bukan berharap-harap pun aku puasa dah, tak makan, tak minum. Kenapa aku nak puasa? Baik, aku puasa. Dan sebenarnya untuk menguji ketaatan terhadap perintah Allah dalam firman yang kita baca. Tak kira dia miskin, tak kira dia kaya. Kadang-kadang orang kaya puasa, orang miskin tak puasa. Kadang-kadang orang kaya tak puasa, orang miskin. Maknanya, sifat kaya miskin, kalau dalam negeri itu memang tidak menghayati firman Allah atas kewajiban puasa, maka mereka tidak akan hiraukan ibadah yang diperlukan Allah. Tak kira dia miskin, tak kira dia kaya. Nak lihat mana kaum miskin yang patuh dengan perintah Allah, nak lihat mana kaum kaya yang patuh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah puasa. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukan tujuannya untuk merasa ini. Tapi Allah yang melihat bahawa setakat manakah keimanan yang ada pada kita dalam taati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa asal
asas rukun Islam lainnya adalah mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala pertama-tama memerintahkan umatnya mendirikan sholat, kemudian zakat. Dengan ayat yang tersebut di atas, Allah memerintahkan berpuasa kepada orang mukmin. Hadis riwayat Bukhari, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan solat pada waktu Lailatul Qadar kerana iman dan kerana Allah, akan diampuni segala dosa yang telah dilakukan. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan kerana Allah, akan diampuni dosa yang telah dilakukan. Ini hadis sahih daripada Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu kita lihat bahawa manfaat puasa itu tidak terhitung banyak. Sebab dalam ayat yang kita bacakan sebelum ini, bahawa pahala ibadat puasa itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang taat kepada aku yang memberi pahala di atas setiap puasa yang dikerjakan oleh umat. Jadi ini adalah sebahagian daripada fadilat yang dijelaskan kepada kita melalui sumber hadis. Tapi dalam tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan apakah bentuk yang Allah taala nak bagi kepada kita. Dia tak cerita bahawa dapat dunia seisi-isinya, tidak. Itu dalam fadilat yang lain. Ini adalah ibadat khusus pada aku, apakah anugerahkan kepada aku. Tetapi tidak dinyatakan di sini. Dan tunjukkan bahawa biarlah kita ini tinggal dalam keadaan tergantung begitu, menjadi suatu motivasi pada kita untuk kita mendapatkan apakah yang kita kata misteri. Apakah ganjaran yang kita anggap misteri yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana ibadat-ibadat yang lain, kadang-kadang kalaulah tidak dijelaskan dalam firman Allah melalui hadis Rasulullah SAW dijelaskan bentuk-bentuk ganjaran yang bakal dikubur. Tapi puasa tidak dijelaskan. Jadi sebab itulah kita kata kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak sangat supaya ibadat puasa ini kita laksanakan walaupun terdapat keharusan dalam keadaan yang tertentu, supaya kita dapat balasan kebaikan secara maksimum dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat puasa yang kita laksanakan. Sebulan Ramadan dalam tempoh 12 bulan, setahun sekali. Dapat maksimum dengan kesempurnaan. Jadi insyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kita pada bulan Ramadan dan dapat kita ambil manfaat daripada ibadat puasa ini. Kemudian apabila ini apa yang dikajikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang kita anggap sebagai suatu ganjaran yang istri yang akan diberikan. Setiap orang yang bertakwa dalam ibadat puasa ini hendaklah, ini larangan-larangan yang mendapat semasa melaksanakan ibadat puasa. Pertama, menjaga lidahnya dari bercakap bohong, mengumpat dan mengadu, serta sentiasa beribadat dan berzikir kepada Allah. Zikir yang paling mulia ialah tilawatul Quran, baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita sangat supaya amalan kepada ibadat sunnah, jadi utamaan kepada Quran ini. Bulan lain baca, bulan Ramadan baca. Sebab kita pahala Ramadan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10, 10 ke 100.
Pak Nabi belajar, belajar, belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Ataupun kita belajar semasa bulan Ramadan. Jadi janganlah semasa bulan Ramadan ni kita tutup kitab. Kita ni apa cerita bulan Ramadan? Nak tutup kitab ke? Mungkin ada boleh sebuah. Kita ikut kitab. Pengajian kita mungkin sebuah. Ataupun ada kuliah di antara witir dengan terawih. Terawih dengan witir. Nak witir sekejap ke rehat macam tu. Baca sikit dalam 10 minit. Tak masalah. Boleh. Pihak pengurusan lebih mantap. Macam mana kita nak pastikan bahawa bila solat terawih itu seolah-olah kita mengejar sesuatu nak cepat. Nak habiskan cepat. Padahal terawih itu adalah solat dalam keadaan istirahat. Takut rehat banyak ke, nak buat empat rakaat itu tidak sanggup. Orang itu rasa ada rasa terkejar-kejar. Sangat terawih dia. Terkejar. Rasa sekarang ini dah agaknya dah tak ada lagi pembacaan dalam terawih ini laju. Zaman-zaman dulu ada baca lagi. Al-Fatihah satu nafas. Agaknya dulu Nabi jatuh motor. Atau mungkin tidak ada teguran. Ada masalah ini. Baca dengan iman itu satu nafas. Kita pun nafas kenapa? Kita pun lagi. Satu lagi. Lagi daripada porsi terawih. Santai. Dah henti puasa kemudian bila ikut terawih henti lagi sebab imam terlalu lain daripada yang dulu jelaskan daripada pelaku perkara yang baru. Yang kedua, menjaga anggota daripada perbuatan maksiat serta tetap menunaikan ibadah dan taat kepada Allah. Jadi dua perkara yang diperangkan di sini sewaktu kita menunaikan ibadah puasa. Satu, lisan. Kemudian satu lagi adalah anggota badan. Otak lisan jadi bagian puasa bernafas. Kukuk saja puasa tapi tangan, kaki sepak diajak, kaki tak puasa, tangan tak puasa. Sedangkan dengan puasa, bukan sahaja lapar di perut, tapi yang lain seluruh anggota ibadat kita pada waktu puasa itu ikut turut puasa. Kadang-kadang lidah ini terlalu penting daripada puasa Ramadan. Jadi apa yang kita dapat? Seolah perut kita lapar, tapi lidah kita masih lagi sebagaimana perangai sebelum Ramadan. Jadi kalau lah tentu anggota tak puasa, lidah tak puasa, itu sebab apa yang dapat adalah lapar dan takut semata. Tidak dapat pun fadilah ataupun pahala puasa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Saya ingatkan diri saya dan kepada kita semua, insyaAllah bulan lagi akhirnya kita akan menangkan ibadah Ramadan. Dan dapatlah kita training-training ini masa sebulan ini bagaimana untuk meletihkan lidah kita pada bulan yang sebelum masuk Ramadan. Biar nanti, nanti besok masuk Ramadan, biar dia tak berapa banyak cakap. Tapi hebat lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan letih sampai ke keluh tak keluh apabila malaikat Israel bila
Rahim datang memanggil. Habis itu. Selagi nampaknya ada, tidak itu tetap akan berfungsi. Jika nanti tidak mengenal Allah, inilah alisan inilah yang merupakan di antara yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat dalam neraka manusia tak kira lelaki perempuan dengan sebab al-sinatam, dengan sebab lisan-lisan mereka yang digunakan secara boros semasa berada atas dunia. Kata orang, kata tak baca lisan dan tak ada baca, maknanya tidak teringat. Kata dia itulah, itu peringatan sebab bagi kita semua supaya kita jaga kita daripada mengumpul dosa kita tak nak bagaimana yang dijelaskan. Orang yang berpuasa tetapi sentiasa melanggar larangan Allah tidak akan mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa yang diterima akan menyebabkan badannya suci dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, kerana puasa merupakan tanda pengabdian yang paling agung dan paling berat. Setiap kali orang mengisi waktunya dengan melaksanakan ibadat yang berat, akan meningkatkan dirinya dari tingkat manusia biasa ke tingkat yang suci. Dengan berpuasa, seorang dapat menempuh segala ilmu pengetahuan sehingga terbuka rahsia hikmat ketuhanan. Tersingkaplah segala rahsia isi Al-Quran sehingga menjadi ainul yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن